Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Delima. Kali ini aku akan buat vlog, yaitu tentang makanan. Yang spesialnya hari ini aku akan bikin makanan dari pohon pisang. Pasti kalian penasaran kan? Yuk ikut keseruan aku membuat makanan dari pohon pisang. Teman-teman, kita sekarang lanjut ke pencarian pohon pisangnya ya. Mana Bi? Nah, ini buat kebunnya. Kita cari. Yuk. Di sini juga banyak pohon kapol. Sudah ada di kebun pisang, kita pilih aja. Ini pisangnya tuh jenisnya pisang kepok ya kalau di kita, tapi nggak tahu kalau di daerah kalian apa ya, sebutin aja di komentar apa jenisnya. Nah, sekarang kita akan menebangnya. Apa? Nah, setelah menebangnya, kita langsung aja kuliti pisangnya. Kita ambil bagian dalamnya, yaitu umbutnya yang paling muda. Kita pisahin yang tuanya. Yang luarnya nanti diambil dalamnya. Nah, ini untuk umbut bagian dalamnya yang seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung mengolah umbutnya. Kita potong-potong dan kita pisahin mana yang bisa di slice atau yang enggak. Kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil ya teman-teman. Hasilnya udah banyak ya. Nah, di sini untuk pemotongannya tuh harus tipis banget karena nanti biar pas digoreng itu crunchy. Nah, ini cara nge-slice-nya harus tipis ya. Pelan-pelan aja, awas kena tangan. Nah, coba lihat Bi, segimana tipisnya. Nah, kayak gini teman-teman. Teman-teman, ini udah jadi ya untuk bahannya. Kali ini aku akan lanjut siapin tepungnya buat
pelengkapnya aku di sini pakai tepung sasa aja ya, karena biar praktis aja, dan kalian juga kalau mau praktek di rumah tahu, jadi nggak usah pakai tepung biasa. Kalau pakai tepung biasa kan harus racik lagi ya untuk bumbunya. Nah, ini udah siap saji, jadi aku pakainya tepung sasa aja ya. Nah, teman-teman, step selanjutnya kita lumuri pakai tepung kering ya. Di sini aku pakai adonan tepung kering. Aku mau nyobain ya dan mau ngebedain gimana nanti hasilnya ya, teman-teman. Nah, tepuk-tepuk aja, jangan terlalu tebal. Nanti hasilnya nggak akan crispy kalau tebal-tebal ya, teman-teman. Nah, ini juga aku pakai ulekan bawang putih biar wangi pas digorengnya tuh. Nah, kita sekarang mulai goreng ya, teman-teman. Karena aku mau mastiin dulu minyaknya panas atau belum. Aku mau cobain satu dulu ya, dimasukin ke wajan. Nah, tunggu sampai panas. Ternyata belum panas ya minyaknya. Nanti kalau udah panas langsung masukin aja semua ya. Ini dia udah mateng ya, teman-teman. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya. Aku mau cobain ya. Rasanya sangat crispy banget karena di sini aku menggunakan tepung yang bisa digunain untuk ayam ya. Dan ini hasilnya banyak banget. Dan di sini juga rasanya kerasa. Jika kalian suka pedas, tinggal ditambahin aja ya bubuk cabe. Nah, ini aku makan yang original dikarenakan aku enggak sedang mau makan pedas ya, teman-teman. Wajib dicoba karena si batang pisang ini banyak sekali khasiatnya. Apalagi di luar negeri sekarang ini banyak dijual di supermarket. Banyak sekali khasiatnya ya, nanti aku simpan di deskripsi. Bisa kalian baca. Nah, enak sekali. Dan di sini juga aku mau masukin ke plastik klip ya, teman-teman. Sisa yang aku makan. Cukup sekian untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon like-nya dan subscribe-nya. Jangan lupa share dan komen biar aku lebih semangat buat videonya. Terima kasih.